pertama kali gue ajak teman-teman gue, anak band dan juga manajemen dari Judika untuk main Trabas. Gimana bang tadi? Berhasil cepet? Yang berhasil naik cepet, ayo cobain semua. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Nah, ketemu lagi bareng gua Judika di Judika Duma Family hari ini. Pertama kali gua ajak teman-teman gua, anak band dan juga manajemen dari Judika untuk main Trabas supaya enggak pada stres di rumah. Jadi dibawa dulu ke jalur. Nah, gua mau nanya dulu nih, ada yang sudah jago apa belum? Ini basis gua nih. Namanya Anto Petuy. Lo udah pernah main belum? Belum. Baru ini pertama kali. Enjoy. Udah lancar. Selamat menikmati. Belum, anak motor ini. Jualan sepatu, Bang. Bukan mau main, Bang. Malah jualan. Aki udah pernah belum? Belum, baru pertama. Ini asisten gua Aki, ini drummer. Semuanya baru pertama. Roy, udah pernah belum? Ini ada gua. Pernah, ngojek. Belum pernah, ini gitaris. Belum pernah. Gitaris gua belum pernah. Ini kayak gini gua. Udah pernah belum? Udah pasti. Belum. Oh, belum. Jadi kita pertama kali semuanya. Ini baru datang lagi. Doyok. Harus. Ya biasa bagian apa lu? Semua lah lu ya? Tim Riwe lah, Pak. Tim Riwe lah. Tim Riwe. Ini udah pernah main motor? Baru kali ini, Pak. Baru kali ini. Nah, kita lihat nanti, guys. Seperti apa permainan kita hari ini. Oke, kita persiapan dulu. Kita lagi mau cari makan dulu. Sarapan. Motor dari Trisula. Karena teman-teman banyak dan motornya habis, jadi kita pakai yang nggak pernah kita pakai. Ini mau lihat tuh kayak gini. Oh my god! Kita di mana ini? Ya kita lihat aja nanti. Tinggi banget. Oh, ikut lagi. Nih, penjaga kita sudah nyampe, Mang Ade Samson. Jadi Om, kemana kita? Hah?
kemana? Si KTM. Ujung-ujungnya Curug. Udah dari Curug paling ya kalau masih kurang nambah lagi ya Pak ya. Pokoknya jalur Depok. Santai, anak-anak ke Depok. Jalannya belum pernah. Belum pernah main semua nih, Dek. Belum ya, belum. Yang penting bisa ngopi sama ngerokok dah. Hah? Bisa ngopi sama ngerokok. Lihat hijau-hijau ya. Jalannya pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan. Enggak dong. Enggak. Pelan lu ditinggal maksudnya. Kita siap-siap dulu guys. Pakai peralatan lengkap, sudah pakai full protector. Ini protector semua sudah supaya aman. Loh, kita mau syuting video aku dulu. Boleh juga ya? Boleh. Kita lihat guys, dari semua teman-teman gue ini pemain apa nanti yang jatuhnya paling banyak. Pemain drum kayaknya nih. Kayaknya pemain drum dari tadi udah sibuk ngurusin motornya mana ini, motornya mana ini? Scoopy. Lah, lu dikasih itu kagak mau. Itu yang kecil. Sampai jalur ujung terus. Ketinggian. Oke guys, yuk kita siap-siap. Berangkat. Sebelum kita berangkat, kita mau dikasih arahan dulu. Kita dari Komade dan juga Om Irfan. Untuk jalur kita hari ini dan gimana caranya, hal-hal yang kita harus tahu waktu masuk jalur. Silakan, Made. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Beri kesehatan, kesempurnaan semuanya, aman, selamat sampai tujuan. Amin. Amin. Mungkin buat yang pertama-pertama, karena kita masih baru juga, jaga jarak, jangan terlalu dekat sama yang depan ataupun belakang. Utamakan jarak pandang kita dimainkan sekarang. Kenapa? Begitu ketemu jalan rusak, otomatis motor trail ini beda sama motor bebek biasa. Kenapa? Kalau motor bebek biasa ketemu jalan rusak di rem. Kalau motor trail terabak aja. Dah, tabrak maksudnya. Ditabrak aja. Pandangan kita 10 meter ke depan, jangan pernah lihat ke bawah. Kalau pandangan kita ke bawah, otomatis berubah. Lu ragu-ragu bahwa motornya bisa apa enggak. Yang kedua, kalau kita jatuh, jangan panik, tenang aja, relax. Panik lah, maksudnya. Kalau jatuh, jangan usah panik, tenang aja. Jangan maksain untuk bangunin sendiri. Salah-salah nanti larinya ke tulang ekor sama ke kaki. Terus, tolong, minta tolong. Minta tolong, jangan takut ketinggalan karena di belakang ada orang. Pokoknya relax aja, di belakang depan ada orang. Oke, teman-teman, sedikit menambahkan. Dalam kondisi apapun, motor selalu ngedipit pakai paha kita. Jangan sampai ngebuka, karena buat keseimbangan. Terus, teknik pengereman itu depan 75%, belakang 25%. Ya. Gak usah takut jatuh atau apa, enggak. Karena travel shocknya lebih panjang kan kalau motor trail. Jadi dia ketika direm tuh diem. Beda dengan direm belakang. Direm belakang motor trail itu enggak berhenti, jalan gitu kan. Yang penting kita nyaman dulu, ngerasain handling motor trail seperti apa. Udah nyaman, udah ngerasa enak ya, kesananya ngikutin lah ya. Sama tambahan, pas kita keluar dari komplek, sampai keluar tertentu, pelan-pelan aja dulu. Ya, pokoknya kita di permukiman itu bisa sopan lah. Nah, tadi aku bilang jangan dihidupin di sini karena kita ingin tetangga supaya kita tetap punya tempat nanti kalau untuk ngumpul kayak gini. Jadi nanti kalaupun kita mau manasin sekalian aja. Hidupin di sana, nanti kita ada jalur pelan-pelan kita sambil manasin. Sopan di aspal. Sopan di aspal. Liar di hutan. Bibir disajakan. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita berdoa untuk keselamatan kita di jalur menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Yo, bukan SGP ya? Bukan, apa namanya ini? Yo, bola bet! Yo, bola bet! Sikat, semua mau berangkat.
Gimana Toy? Aman Toy? Aman. Ada Aan, gitaris kita. Aan, aman Aan? Aman. Siap. Cabut dulu ya. Lu udah aman belum? Lu motor lu ini? Hah? Wah, Roy dengan KX ini motor gua nih dipakai sama dia karena tingginya kurang lebih. Ah, jangan. Belum panas. Itu yang tadi gua bilang. Nah, pelan-pelan aja. Coba. Nah. Nanti di ujung jalan berhenti. Duduknya agak ke depan, jangan di belakang. Duduknya ke depanan lagi. Depanan, depanan. Wah, kita pakai ini, guys. Gokil. Ini kacau nih. Ada triknya, Pak? Gimana? Gitu dulu ya. Oh, kita ikutin triknya, guys. Berarti ini dulu ya. Ini dulu ya. Malinnya bingung gua. Nah, apa? Kayak gitu aja. Sampai turun kaki. Terus ini standarnya. Oh, baru belajar, Pak. Hah? Standar. Turun udah. Aman, Pak. Aman, aman sini. Gimana? Udah gini mantap, doang. Mantap, mantap. Mana tuh? Motor aman? Mantap. Motor aman. Muke. Aman, Roy. Gak ada masalah kan? Lancar. Roket aman. Aman. Ini baru anak band. Ini baru anak band. Jangan di rumah terus bikin musik. Keren-keren. Iya dong. Cari ini dulu, cari inspirasi. Kenapa itu? Ini kayaknya motornya nakal. Amda ya, Amda. Hah? Amdal, kenapa? Nah ini nih, biarin dia PR dia tuh, hidupinnya. Makanya pulang dari, dinetralin dulu. Pulang dari hutan kita biasa turun 2 kilo.
Maaf Dal. Gak mau hidup. Ini ada yang itu. Jadi handphonenya kurang, gak dimatiin. Apa? Jadi kontaknya hidup terus. Oh, ada yang pake. Ada yang pake. Akinya berarti. Akinya. Tapi nanti lama-lama panas kan? Panas ya. Berarti jangan mati-matiin dulu. Biarin. Belum, jadi udah ngos-ngosan gue. Kalau lu capek jangan paksain biar dihidupin. Ya. Terlalu dekat.
lagi. Seru. Seru ya. Gua mau nolong gini aja susah gua. Aman. Udah mencobain ini guys. Ayo. Ayo, naik, naik. Ya mau mencoba apa kopinya? Nih, namanya Tanjakan Jarvis. Ngeri ya. Warung Mang Andri. Ayo. Nanti. Boleh, hoi. Gimana, Per? Aman. Aman. Yuk, masih hidup. Asik, Pak. Asik ya. Oh, lihat tuh. Siapa itu di atas? Itu bisa dinaikin, Bang. Itu siapa? Jawir ya? Jawir. Bisa. Ini kartu lihat naik tuh. Tuh. Orang gila tuh. Ini gila. Ini bukan jalur main-main ini. Kenapa? Pro tuh. Gila tuh naiknya si adek. Turunnya ngeri. Turun. Anjrit. Guling-guling. Satu aja kalau turun, satu biarin engine. Nanti turunan juga engine brake-nya aja. Tuh. Paling kau jaga rem. Rem. Enak ya? Tuh. Waduh. Oke. Itu Amdal yang punya rumah tadi. Enggak harus ada awalan. Tuh, nggak boleh langsung. Nah, itu yang harus tahu tuh. Ha. Dari sini jalan dulu. Oh.
kelihatan gampang kan? Cobain, gimana? Cobain. Kelihatan susah. Kelihatan gampang. Malah deg-degan kita lihat. Gimana? Ayo. Dia dia udah naik, ayo enggak? Ayo. Udah pernah naik dan kartu mana kartu? Kartu masih di belakang. Oh. Ayo nyobain kalau enggak ngerasain. Nih, Renata, cobain tuh. Ya, Tenanda nih. Ini mah nyali aja nyali. Yang jatuh itu ya? Iya. Iya, tapi di ujung. Gigi berapa tuh? Satu terus. Di dua, dua. Coba. Ini agak salah nih, tapi naik tuh. Karena empat tak. Iya. Yang paling nyaman yang tengah tuh, yang itu. Pakai gigi satu aja kalau mau nyoba. Ini. Gigi satu, gasnya mentokin aja udah. Gigi satu enggak kebalik. Bapak, kalau cara standaran. Oh iya. Gigi satu gasnya mentok aja udah aman. Iya. Gigi satu. Hah? Ini kan banyak yang udah di bore up, dinaikin CC-nya. Kalau yang standar dia gitu aja gas mentok kalo nyampe. Satu lepasin aja ya. Buang aja enggak apa-apa. Buang. Iya. Itu ada yang itu orang-orang ini yang nolongin. Ah, ini datang nih. Langsung toh, langsung. 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 Enggak ada ya. Ini mah enggak ada apa-apa. Iya, jagoan dia. Nih, lihat tuh. Ini kita lihat Tok Seta. Wayai, wayai. Ayo toy, sikat miring. Ini gua sikat seret, naik. Ayo naik dulu. Hah? Gua pakai ini. Eh tapi bohong. Ayo. Guys, ternyata bisa. Gue tadi di awal udah salah relnya. Kenapa? Cuman karena udah beberapa kali main jadi masih bisa balikin kalau enggak. Kalau yang ini mah ikutin rel aja jangan. Ini masih lurus aja aman tuh. Iya tadi gue ke situ soalnya. Iya susah nih ya kalau mereka tuh. Ya. Tapi udah naik segini mah udah. Udah lulus. Lulus. Ayo woi. Ayo satu-satu semua harus nyoba. Ayo cobain semua cobain. Langsung rata terus. Terus, as. Oh, buang, biarin. As. Ada pawangnya sini. Bagaimana guru? Bagaimana guru? Bagaimana guru tuh? Pulang terbaik. Ayo, gas, pul. Gas! Hahaha! Iya. Mantap! Jangan buka tutup gas terus, nggak bisa.
Itu aja keluar jalur gua tadi. Oke, lo cobain kayak. Hah? Cobain kayak Pak Pres. Ah, bisa itu. Kelapa. Beda, beda. Beda. Beda suaranya juga beda. Dua. Hai guys. Awas. Jatuhin, biarin motor biarin. Biarin, biarin. Kurang tinggi. Kurang tinggi gasnya, iya. Jadi di atas dia enggak, kalau udah di atas kalau naik enggak bisa. Mantap Aki. Ini tak cobain. Nah, ini harus sehat lagi nih. Jalur tai kemarin lewat waktu itu. Mantap Ipan. Ini baru motor. Dua. Cuma kurang tinggi doang. Jalur tai kemarin aman. Jalur tai kemarin aman. Udah aman nih jalur tai kemarin. Tapi kuncinya, ini udah balik nih, sehat dia nih. Kemarin udah sakit dia. Nanti bisa putar lagi dong. Nakai top. Gas. Buang dah. Gol. Nyali tinggi tapi nggak lihat-lihat orang ada. Jatuh. Makasih, udah dua kali sukses. Jatuh itu harus. Jatuh dua kali. Aku nggak jatuh. Berhasil. Jangan deh. Banyak. Gak apa-apa. Yeah.
kekuatan dari dalam. Tidak kena. Dapat belum kan? Awas kena lu, jatuh. Mantap. Bisa gitu motornya? Bisa gitu motornya? Emang karton ini ada orang di bawahnya. Aku suka primata pemberani. Ini yang tengah dalam buat gua kan ya. Gimana bang tadi? Berhasil cepet? Yang berhasil naik cepet. Ayo cobain semua. Ayo. Kes only. Berhasil cepet. Pemula. Nah, yang ini yang tengah yang dalam, yang biasa. Ya. Oh, yang tadi. Tapi enggak boleh turun kaki sampai atas. Motor masing-masing. Ayo, harus berdiri stand up. Buat pemula. Buat pemula ya, Pak. Kapres, buat pemula ya. Buat pemula. Kartu enggak boleh ya, bukan pemula. Kartu mah. Kartu blacklist. Kapan lagi lu naik motor pulang bawa duit? Pokoknya gue Ojek dong. Ya. Clear. Itu clear. Karena enggak turun kaki sampai atas. Cuman dia mana? Ah, ada Pak. Oh, Pak. Sombong dia enggak sombong. Itu baru si hotang. Gimana, Bang? Itu baru si hotang. Ayo yang KS. Ah. Lagi lu. Aman. Mantap. 5 kali. Tadi 1 2. Hah? 2. 2 kan? Ayo dah nih level KS. Iya, KS kata. Hai, Ad lama. Oke, dipotong perform. Jangan turun. Pada naik mental aja dulu mental lagi sih ngegas sampai cepet gimana tadi ngegas sampai cepet bensin. Kok itu semua? Bayar terus ibu. Sewa motor belum? Kurang loh. On the bike. Ayo on the bike. Yuk, lanjut. Yuk, prepare yuk. Jalur.
Nih, Heru. Udah malam nih. Mana? Wih, cair. Bos. Besok-besok udah diajakin, Pak. Ada tanyakan cepet nggak, Pak? Oke guys, kita sudah masuk kali, ayo. Oke. Siap. Habis, fokus. Banyak yang terkuntul-kuntul guys. Gimana Roy? Ketam. Melehoi. Tenaga masih ada? Roket nyerah. Roket udah nyerah? Lah belum apa-apa ini. Waduh. Mau kemana, Pak? Wah, kacau.